Waduh. Jadi skincare yang aku pakai itu kayak cuma dulu sih mas doang. Nah kalau sih mas, itu aku emang rajin pakai. Tapi kalau skincare yang urutannya bener-bener yang kayak ini, nah aku nggak tahu tuh. Oh, kamu gimana? Okay. Kalau aku pakai sih, tapi nggak yang Korean stand skincare step thing. Korean stand step. Skincare routine. Kayak habis-habis Korea itu aku enggak sih, tapi kayak beberapa item dari skincare itu aku pakai biasanya. Jadi kamu kayak lumayan tahu lah ya urutan-urutan. Iya, kayak aku pakai toner, terus pakai serum, pakai eye cream, terus pakai moisturizer. Itu banyak sayang namanya. Tapi enggak yang lengkap gitu. Kalau mau keluar aku pasti pakai sunscreen. Nah sekarang kita mau kasih 5 skincare. Kalian di sini harus urutin mana yang dipakai duluan, mana yang dipakai belakangan gitu. Jadi diurutin, habis itu ntar kita coba kita trial, oke? Nah ini yang pertama tadi ya, kita lihat. Gel cleanser dari Cosrx. Ya, ini aku sering banget sih ngeliat kayak apa promo-promo di Instagram gitu. Sering banget nih ada si apa namanya gel cleanser Cosrx ini. Nah kalau ini udah tau lah ya, ini apa? Tau lah. Something ini kayak lokal produk yang Betty itu emang lagi kayak hype gitu. Iya. Yeah. Oh, ini tonernya. Toner. Oke. Ini namanya Hyaluronic 9 Plus Onsen Essence Toner. Oke. Jadi dia essence dan toner. Oke. Selanjutnya ada sunscreen dari Laneige. Oke. Ini kayak Korean beauty product yang emang kayak hype banget. Hype sekali. Oke, next ada dari LC Skin. Ada dari LC Skin ini apanya nih? Skin serum. Ini serum ya, Radiant Skin Serum. Oke. Fitness dari Medihill. Nah, yang kita punya ini dia yang warnanya kuning. Ada beberapa warna deh. Iya. Oke, dan yang terakhir kita punya apa? Kita punya krim dari Osho. Jadi ini kayak krim whitening clip gitu. Oh iya. Oke, kita mulai ngurutin kali ya sekarang. Oke, kita mulai ngurutin dari yang pertama. Biasanya yang pasti itu cuci muka dulu enggak sih? Yeah. Am I wrong? Enggak kan? Yes, you're right, of course. Oh, yeah. Oke, yang pertama kita pilih adalah gel cleanser dari Cosrx. Oke, setelah cuci muka, mukanya bersih, kita pakai masker. Benar enggak? Enggak sih? Ih, apa? Kalau menurutku masker ya. Serum enggak sih? Serum dulu. Hei, harus pakai masker dulu enggak sih? Iya. Kalau menurutku sih pakai masker dulu ya. Menurutku pakai masker dulu, maksa. Boleh nggak kalau misalkan dia dulu kan maksudnya nanti aku gitu. Boleh. Jadi biar kayak siapa yang menang gitu. Kayak kita beda nih. Oke. Kalau aku yang pertama adalah gel cleanser dari Cosrx. Terus yang kedua ada masker sheet mask dari Medihill. Terus setelah maskeran, terus cuci muka nih kita. Tapi nggak usah pakai ini, nggak usah pakai cleanser lagi. Habis cuci muka pakai air yang mengalir, kita pakai. Kalau itu benar. Hah? Itu benar. Apa nih? Sama. Lanjut. Ini my turn ya. Oke. Terus selanjutnya aku pakai agak ngarang sih, tapi kayaknya benar sih. Toner. Setelah pakai toner, aku pakai krim. Oh enggak. Habis pakai toner, aku pakai serum, pakai krim, terus sunscreen deh. Setelah sunscreen, nanti kalau misalnya memang mau keluar, nanti aku pakaiin kayak BB cream atau foundation dan semacamnya kayak gitu. Baru make up. Gabi, aku ya pertama benar ini gel cleanser, terus habis itu pakai sheet mask. Kayaknya sama deh, tuh habis itu cuci muka tapi nggak usah pakai gel cleanser. Nah ini nih
yang aku bingung, serum dulu atau toner dulu ya? Tapi kayaknya bener kan, toner dulu kayaknya. Itu baru serum. Aku tahu sih, Al. Abis pakai serum, terus pakai krim. Itu mah idem ya kayaknya. Idem, sama persis sama dengan. Ya. Masuk. Oke, intinya adalah sama. Jadi menurut kita nih Kak, menurut kita ini urutannya benar enggak sih kalau ini urutan skincare-nya? Sebenarnya benar, tapi harusnya itu sulit. Jadi sebenarnya setnya tuh baiknya dipakai malam aja. Oh, okay. Boleh sih kalau misalnya mau sebelum make up, tapi kayak baiknya malam aja. Jadi kayak dan jangan di basuh air lagi karena kan serumnya tuh yang ada di situ kan. Jadi biar serumnya meresap gitu. Oh, okay. Jadi harusnya mau dibasuh air. Okay. Jadi begini, ini serum, ini dan harus ke ini. Kalau misalnya malam bisa pakai. Okay. Jadi kayak ini di luar dari ini mereka Okay. Betul sekali. Jadi lebih ke yang dari yang paling cair ke yang paling kental. Oke. Kalau gitu silakan dipakai karena ini masih pagi, jadi pakainya yang skincare pagi dulu kali ya. Yes. Okay. Jadi urutannya mulai dari ini kali ya. Karena tadi kita udah cuci muka, yes. Kita udah pakai ini. Jadi kita tinggal pakai apa. Oke. Wah, ini kok cukupnya cuma sebelah doang ya pipinya. Maaf ya, kalau misalkan salah cara pakainya nanti bisa. Oke. Okay. Oh my god. Mau nanya deh sekalian kita pakai. Ini tuh kalau misalkan kita pakai apa tuh namanya si essence atau toner tuh, itu tuh benar-benar sampai harus kayak lembab banget gitu atau kayak cukup seadanya gitu sih? Sebenarnya bisa dua-duanya sih, tergantung kebutuhan kulit. Kayak misalnya kalau kering banget bisa langsung disemprot atau kalau misalnya emang gitu. Biasa ya bisa tangan terus kayak ditap-tap gitu. Kalau orang Korea biasanya kayak tap. Kayak orang Korea. Jadi aku mau tap gitu loh. Sama aku juga. Bisa nggak? Bani normal. Oke. Normal. Oke, yang kedua adalah serum dari LC Skin. Yes. Kalau ini tuh pakai pipet. Pipet. Bahasa Indonesianya pipet ya, betul ya. Pipet. Biasanya sih ini langsung diaplikasin ke muka ya. Kalau aku sih gitu. Kalau kamu gimana? Ya, aku juga. Tapi ini... kayak bebanjangan banget ya. It's okay. Oke. It's my turn. Oke. Okay. Aduh, enggak ada kaca ya? Iya. Pertama kali banget ini tuh skincare-an enggak pakai kaca. Biasanya itu aku kalau skincare-an sambil menikmati, sambil kaca. Teman Estel gitu juga enggak sih kayak ngeliat kaca, terus kayak lagunya kayak yang namanya apa? The challenge. Oke, ini challenge ya. Kau boleh tahu ini gunanya apa sih yang ya, LC Skin yang ini? Radiant Skin Serum itu tuh buat untuk sebenarnya untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat gitu-gitu. Sama sebenarnya ada buat melembabkan itu. Jadi kayak kalian harus glow. Oke. Oh, berarti ini cocok nih buat aku karena aku banyak banget ya bekas-bekas kayak bekas cacar, bekas jerawat gitu. Bekas mantan ada? Yang selanjutnya itu ada krim dari Osho. Bentuknya ini fancy banget ya, Bun. Lucu banget. Oke. Oh, oke. Wangi. 6 kali banget ya tuh wanginya. Oke. Mari kita coba. Krimnya lucu deh, kayak ada ungu-ungunya gitu enggak sih? Enggak terlalu sih. Ini karena ininya sih. Oke. Kita aplikasiin kali ya. Kamu dulu deh. BTW ini sambil boleh dijelasin enggak sih ini krimnya buat apa gitu? Biasanya soalnya kan ada krim yang kayak khusus buat jerawat gitu atau apa. Tapi kalau dari teksturnya sih ini untuk melembabkan ya. Benar enggak? Benar. Tapi juga ada efek whitening-nya juga. Whitening ya. Oke. Gimana rasanya setelah pakai? Dingin banget tau. Iya sih. Kayak masuk CP. Kantor Aista. Kedinginan nggak? Jujur? Enggak sih, nggak kedinginan sih. Tapi kayak seger gitu loh. Kayak, have a good day gitu. Kalau di kantor Aista. Iya, kalau di kantor Aista. Boleh krim itu enggak. Atau follow Instagram Aista Family. Oke. Oh, aku suka. Ini teksturnya. Iya, aku juga suka. Lu 50.
Oke, okay, ya, enak kalian tahu ya, kita tuh kayak lagi menahan tawa karena di belakang sana tuh orang lagi banyak ketawa. Iya, ih banyak banget sih orang produksinya sampai sana banget nih. Tapi kita tetap harus stay cool. Stay cool. Oke. Oke, menurut aku seger banget sih ini. Terus kayak teksturnya enggak terlalu kental gitu dan gampang-gampang tuh di blend di ini muka. Ah tapi kenapa ya aku suka banget ya kayak bener-bener ada efek kayak ini loh kayak kayak mengenyalkan gitu. Mengenyalkan gitu kan? Jadi kayak enak ya waktu kita gini-gini ya kayak jadi kenyal juga sih lumayan. Oke, selanjutnya kita pakai sunscreen. Ini adalah dari yang Laneige. Essential, one of the essential skincare. Ini dari Laneige. Watery sunscreen. Oh, okay. Dan ini ada SPF-nya 50 plus PA plus. Oke. Kita coba ya. Kalau sunscreen tuh biasanya dua ruas jari. Tahu enggak sih? Tahu. Jangan lupa kalau kita pakai sunscreen itu di bagian lehernya itu juga harus pakai. Iya. Kalau sunscreen aku tahu, guys. Lucu banget sih kalau ininya putih terus ininya apa tuh? Agak gelap. Kan sayang kan. Jadinya kalau pakai sunscreen sekalian sampai leher. Lengket enggak? Gak terlalu sih, tapi emang kan... Tapi dia sebagai sunscreen, menurut aku dia gak lengket sih. Karena biasanya kalau sunscreen gitu kan, biasanya kan lengket ya. Ini menurut aku sebagai sunscreen dia gak lengket. Tapi dia merambatkan juga. Teksturnya mirip-mirip sama yang krim tadi ya? Betul gak sih? Iya sih ya, tapi pasti lebih kentalan sunscreen kan. Oke. Kak, boleh diberitahu gak sih apa sih bedanya sunscreen Laneige sama sunscreen yang lainnya? Soalnya aku gak pakai Laneige nih kebetulan di rumah. Iya, boleh gak sih? Tapi aku lumayan cocok sih kayaknya ini pakai yang ini. Jadi kalau ini tadi kayak perlindungannya kan banyak ya, 50 PA plus itu pasti banyak perlindungannya. Sama sebenarnya tuh ini cocok banget untuk kulit kering, tapi ya emang normal sih dulu kering gitu. Itu cocok untuk pakai sih Laneige. Cocok buat aku dong berarti. Soalnya kulitku emang cenderung ke kering. Tapi aku kulit aku kan cenderung ke oily ya. Tapi aku nggak masalah tuh pakai ini, kayak aku melihatnya kulit aku kan ini aku udah kaca ya. Jadi kayak ternyata kayak glowing aja, tapi dia tuh nggak yang kayak jadi oily, kayak buat jadi oily banget gitu. Jadi masih oke lah. Oke, bagus banget. Bagus. Oke, jadi beberapa skincare yang udah tadi kita coba itu bisa kalian temuin di istyle.id dan ada International Beauty Fair. Ya, jadi ada International Beauty Fair dan itu promonya itu diskonnya up to 87% plus ekstra diskon Rp250.000. Wow banget sih. Nah, terus jangan lupa setiap jam 10 pagi kalian tuh pasti banget kayak harus banget wajib mantengin banget ya? Mantengin di International Beauty Fair itu karena bakalan ada beauty shopping race dan itu harganya flat Rp99.000. Anyway, dia itu nggak cuma produk-produk yang kayak Korean product dan lain-lain, tapi dia tuh banyak banget produk-produk dari kayak ada yang worldwide product, jadi kayak dari seluruh dunia itu ada semua di situ, terus ada local product juga. Terus juga ada juga yang pastinya Korean itu udah pasti ada ya di sini. Dan yang kayak tadi aku udah jelasin di beauty shopping range itu tadi harga Rp99.000 itu bener-bener yang sebenarnya itu produknya tuh kayak dari harga Rp300-Rp400.000. Wow. Cuma jadi Rp99.000. Wow. Kayak, berarti harus banget mantengin istyle.id setiap jam 10 pagi. Setiap jam 10 pagi. Oke. Okay, terima kasih buat kalian yang udah nonton video kita hari ini. Dan jangan lupa buat kalian yang kayak kepo-kepo nih produk-produknya apa aja, kita udah taruh link produknya di description box di bawah. Jadi jangan lupa untuk ceki-ceki. By the way, kalau misalkan dari produk-produk ini ada yang kalian favoritin, kan boleh banget buat komen di bawah. Dan juga kalian mungkin kayak boleh komen juga kayak rekomendasiin produk-produk yang akan kita coba selanjutnya. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye! istyle.id